Ramai juga yang tanya saya, Dr. Adam, okay, apakah buku yang terbaik untuk saya baca? Saya nak belajar macam mana nak urus duit saya dengan betul. Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Kalau anda nak kembangkan duit anda ataupun nak gandakan kekayaan anda, benda pertama yang anda kena buat, benda wajib yang anda kena buat adalah anda kena betulkan dulu pemahaman anda terhadap duit dan kekayaan. Sebab, jangan terkejut, ramai orang mempunyai pandangan yang salah terhadap kekayaan itu sendiri. So, apabila anda mempunyai pandangan yang salah, anda nampak duit ini melebihi segala-galanya. Contohlah contoh. Anda takkan jadi kaya sebab anda faham benda yang salah. Saya bagi contohlah, kalaulah anda buat exam matematik, pemahaman anda 1 tambah 1 sama dengan 3. Boleh tak anda skor? Sampai kiamat anda tak boleh nak skor. Ya, 1 tambah 1, 3. Begitu juga dengan kekayaan dan juga duit. Kalau anda tak faham betul-betul kekayaan itu apa, mindset untuk jadi orang kaya ni macam mana, anda tak boleh nak capai pun status kaya itu sendiri. Ataupun anda tak dapat nak kumpul pun duit. Sebab mindset itu salah. Macam mana nak betulkan mindset kita? Ha, sebab itu saya cadangkan baca dulu buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Salah satu benda yang sangat-sangat penting adalah perbezaan antara aset dan juga liability. Oh, liability ni dalam bahasa mudahnya hutang. Sebab ramai daripada kita tak faham aset itu apa. Contoh terbaik, kita ingat kita bila dah beli rumah, kita ingat kita beli aset. Sedangkan rumah boleh jadi aset dan rumah pun boleh jadi liability kalau tak kena pada caranya. Bila masa rumah ni boleh jadi liability? Apabila anda beli sesuatu rumah tersebut dan anda tak dapat nak sewakan ataupun anda tak tinggal pun kat rumah tu, rumah tu jadi rumah hantu. Rumah hantu itu, itu liability lah namanya, bukan aset. Orang ingat, oh saya dah ada rumah, saya ada banyak rumah, tapi rumah-rumah saya semua kosong. Itu silap lah namanya. Okay? Dan itu salah satulah mindset shift yang anda akan dapat apabila anda baca buku Rich Dad Poor Dad. Tetapi ada macam-macam lagi pemikiran-pemikiran yang anda kena betul-betul faham supaya anda tahu apa nak buat. So, macam saya sendiri, saya memang terinspirasi lah dengan Robert Kiyosaki ni sebab saya ingat lagi ketika saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017. Selepas saya berhenti kerja sebagai seorang doktor perubatan, saya memang baca buku Rich Dad Poor Dad ini dan daripada saya baca buku sekali, as of now, as of today, saya dah baca 8 kali. 8 kali saya baca buku yang sama, iaitu Rich Dad Poor Dad. Berulang kali. Kenapa saya baca berulang kali? Sebab saya betul-betul nak hadam dan aplikasikan benda yang saya dah baca. Sebab ramai orang baca sekadar baca tapi mereka tak buat apa-apa, sebab itu mereka tak dapat result. So, bila orang tanya, okay, saya nak baca buku apa, you know, tanya, oh ada tak buku terbaik untuk saya belajar tentang saham ataupun ada tak buku terbaik yang untuk saya baca tentang property ataupun hartanah misalnya, instead of kita fokus terus kepada instrumen pelaburan itu, first kita kena betulkan dulu pemikiran kita terhadap kekayaan itu sendiri. Bagaimana caranya? Bacalah buku Rich Dad Poor Dad.